Kita hari ini akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian ATM. Cuman saya minta rekan-rekan tetap menjaga keselamatan, terutama protokol kesehatan itu tetap dijaga. Mudah-mudahan pelaku dapat kita amankan untuk hari ini. Sebelum melaksanakan kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Gerak di tempat, gerak. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ATM. Untuk itu rekan-rekan, semua protokol kesehatan tetap dijaga. Mudah-mudahan hari ini dimaksud. Karena tindak pidana pelaku dia ada berulang-ulang kali melakukan tindak pidana. Untuk itu ya. Berdoa, bilang ya, berdoa belum? Ya, gerak. Sebelum melaksanakan kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Nah, itu buat. Bahwa keberadaan si tersangka saat ini di jalan dekat warung lontong. Kita sekarang ke sana, Katin. Semangat. Boleh pakai lem. Rumahnya di sekitar sini, Katim. Kita pelan-pelan jalan terus. Rumah gubuk kayu. Nah, ini rumahnya. Ini rumahnya. Siapa nama kau? Siapa namamu? Oh, ya. Jaga. Masuk mobil.
laptop atau apa? Yang penting ada laptop. Namamu siapa? Zulfari Naldi alias Opa. Alias Opa. Terus gimana kau caranya melakukan pencurian itu? Saya menemukan motor kau parkir. Kau jumpa motor parkir? Parkir di pelabuhan. Kau merusak joknya atau kau angkat aja? Saya tidak merusak, tapi saya bayangin dompet itu di dalam joknya. Joknya? Iya. Terus nomor PIN itu? Ada tertera nomor PIN. Dan satu lagi, saya melihatnya di tanggal kelahirannya. Tanggal kelahirannya kau lihat di mana? Di kartu SIM. Kartu SIM? SIM-nya? Iya. Nyata cocok? Cocok. Cocok. Terus kau ambil semua duitnya? 18 juta, bisa secara transfer lebih kurang 23.400.000. Terus? Saya sampai dengan 4 kali. Sama yang ini 4 kali kau masuk penjara? Iya. Udah ditangkap polisi? Iya. Iya. Curi jok juga? Curi jok. Tapi di laptop? Laptop. Tapi bukan saya yang mengambilnya. Di pelabuhan? Terus di mana lagi? Ada korbannya di situ berapa orang? Dua orang. Dua sepeda motor berarti kau ambil? Dari salah satu